Pemirsa, kini kita ikuti liputan khusus yang dipersembahkan oleh Diskominfo Provinsi Banten yang sekaligus menjadi informasi terakhir Halo Banten untuk malam hari ini. Saya Nina Rostiana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Dan untuk mengadakan
harapannya terkait kegiatan ini, Pak? Bahwa dengan adanya kegiatan ini, sebetulnya memang kami di Kecamatan Pinang sangat berterima kasih, karena memang kita tahu bahwa yang namanya KDRT, narkoba, ini fenomenanya seperti gunung es. Yang terlihatnya itu sedikit, tetapi ternyata ini sudah luar biasa permasalahan narkoba ini, terutama di tingkat perkotaan yang terjadi, terutama di Provinsi Banten ini. Dan tadi juga disimpulkan bahwa yang menjadi tanggung jawab pembinaan, pencegahan dan lain sebagainya bukan hanya pada sisi pemerintah saja, tetapi semua sisi, baik dari sisi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para kader, semua masyarakat, bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oke, ada upaya khusus nggak sih dari pihak kecamatan untuk penanggulangan tiga hal ini? Dalam hal penanggulangan ini, kita secara aktif mengadakan pembinaan-pembinaan, baik pembinaan melalui kader, melalui karang taruna dan organisasi lain. Kalau untuk KDRT sendiri, sudah ada laporan atau ada penanganan khusus atau apa? Selama satu tahun ini ada penanganan khusus, satu. Dan itu sudah diselesaikan oleh lembaga yang ada di Kecamatan Pinang dan alhamdulillah sudah selesai, tidak perlu sampai ke tindak ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi. Itu karena tidak ada laporan, memang tidak pernah ada kasus, atau memang masyarakatnya yang masih takut untuk melapor? Kita selalu melakukan pembinaan dan ini laporannya itu yang didapat oleh kader-kader kami di masyarakat. Kalau untuk pornografi, Pak? Untuk pornografi, karena yang tadi disampaikan bahwa sekarang ini zamannya sudah zaman modern. Dinas atau Kementerian Kominfo sudah melakukan pemblokiran terhadap IP-IP yang memang dinyatakan bermasalah. Maka kami, teknologi yang makin lama makin berkembang, ini merupakan kendala juga buat kita semua. Pendapatnya terkait kegiatan ini dari Komisi 5 sendiri gimana? Alhamdulillah saya merasa senang, merasa bangga, juga saya sebagai dewan memberikan anggaran sudah dijalankan dengan baik. Ini adalah upaya Provinsi Banten melalui Dinas Sosial agar supaya marangnya KDRT, narkoba dan pornografi yang saat ini sedang merebak kemana-mana. Insya Allah dengan cara seperti ini Dinas Sosial sudah melakukan pekerjaan yang tepat sasaran. Kalau menurut anggota dewan sendiri, ini efektif nggak sih, Bu? Kan kalau melihat dari ini, tepat sasarannya gimana tuh? Efektif sekali ya, karena saya lihat di sini munculnya tokoh-tokoh dari kalangan muda, orang tua, dari organisasi, dan yang lain-lain banyak sekali. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, mereka yang ada di sini hadir semuanya bisa menyampaikan ke masyarakat. Selain kegiatan kayak gini, dewan ada dukungan lain nggak, Bu? Kalau dewan itu intinya dari awal itu sangat mendukung, memberikan anggaran yang diminta oleh dinas-dinas, apalagi dinas sosial, kita sangat support mbak kaitan dengan anggaran yang ada di Provinsi Banten. Kalau untuk kebijakan, kebijakannya kita beserta dengan teman-teman yang ada di Komisi 5 sudah memberikan dan melakukan upaya dalam hal ini seperti membuat perda yang memang di 2018 ini insya Allah perda kesejahteraan sosial akan segera launching, yang dalam rangka apa, upaya agar supaya persoalan-persoalan kaitan dengan pornografi, KDRT dan narkoba itu bisa segera teratasi yang ada di Provinsi Banten saat ini.